Merdeka! Sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus dan akan memperingati 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Banyak goeser yang biasanya ikut berpartisipasi dalam acara kemerdekaan dengan menggunakan sepeda yang senada dengan tema Indonesia. Bahkan tidak sedikit juga yang melakukan repaint atau cat ulang untuk menjadikan sepeda kesayangannya bertema Indonesia loh. Contohnya seperti ini. Nah, kali ini serba sepeda kedatangan sepeda dengan tema Indonesia dan kemerdekaan, yaitu Pacific Norris Indonesia. Untuk yang belum tahu, kami berikan cuplikan singkatnya ya. Pacific Bikes memiliki pabrik di Semarang dan kantor pusat di Jakarta Utara. Pabrikan sepeda satu ini merupakan pemegang pangsa pasar terluas di Indonesia. Lini produk yang ditawarkan sangat banyak dan beragam, mulai dari sepeda anak sampai beragam sepeda dewasa. Dan belakangan ini, Pacific juga sangat dikenal, baik karena variasi sepeda lipatnya yang beragam dan terus berkembang. Pacific Norris Indonesia kali ini memiliki dua pilihan ukuran roda, yaitu 20 inci dan 16 inci. Jadi, Pacific Norris Indonesia merupakan edisi terbatas dengan tema dan aksen Indonesia pada tiap komponennya, terutama frame, wheelset, dan saddle. Sekarang kita lihat yuk spesifikasi singkatnya. Dari segi warna dan desain pada frame yang keren, juga dipadukan dengan peta Indonesia, menjadikan sepeda ini nasionalis banget ya. Secara detail, hasil pengerjaan frame ini terlihat rapi dan elegan ya. Pastinya kalau kita repaint sendiri, untuk menghasilkan warna dan detail seperti ini akan memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Dari segi group set, secara umum menggunakan 1x8 pilihan kecepatan dari black box dengan seri BX8, dengan performa shifting yang cukup presisi dan dapat diandalkan. Wheelset yang digunakan juga menggunakan decal bertema Indonesia, dengan komposisi yang cukup pas ya menurut Mimin. Dilengkapi dengan hub joytage yang cukup dikenal baik oleh masyarakat, terutama dari segi ketahanan. Secara keseluruhan, Pacific Norris Indonesia memiliki performa yang cukup dapat diandalkan. Terlebih lagi dengan tema Indonesia yang keren banget, akan membuat Sobat SS menjadi pusat perhatian saat gue santai maupun CFD. Wah, menarik banget ya! Untuk memeriahkan suasana kemerdekaan, serba sepeda juga akan mengadakan sale di bulan kemerdekaan ini. Untuk informasi lebih lanjut, segera kami update di YouTube Community, website, dan sosial media kami ya. Kami juga sudah kembali aktif di 5 marketplace seperti biasa loh. Karena persediaan yang terbatas, yuk segera amankan Norris Indonesiamu. Salam Indonesia, salam merdeka!